Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-ka'im Nabiyina wa sayyidina muhammadin al-amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ba'd Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan Kenikmatan untuk beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemampuan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Sehingga dengan itu Allah berkenan memudahkan kehidupan kita Memberikan rezeki bahkan dari jalan yang tidak terduga Membahagiakan hidup kita sampai kita kembali kepada Allah Meningkatkan pengetahuan kita Dan yang lebih penting daripada itu Memberikan redoknya sampai kita pulang Menghadap kepada Allah Dan diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan Rasulullah SAW Amin Alhamdulillah di pertemuan kali ini Aqsa Al-Quran Sunnah Solution Teman-teman sekalian, di pertemuan kali ini dalam waktu yang boleh jadi agak terbatas, kita akan mencoba menerbuskan sesi kajian kita di pertemuan sebelumnya tentang zikir-zikir taubat pengentas maksiat. Bagaimana Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita agar kita kembali menjadi pribadi yang lebih baik, menata kehidupan dengan tentram, damai, sampai pulang pun dalam keadaan yang tenang. Ya ayatuhal nafsul mukma indah Hei jiwa-jiwa yang tenang, segera kembali engkau kepada Rabbimu dengan ridho yang telah kau dapatkan dan Allah pun ridho dengan amalmu. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Dalam suasana demikian, tentu menjalani kehidupan tidak semudah yang kita bayangkan, juga tidak selancar yang kita harapkan. Terkadang justru Allah dengan sifat kasih dan sayangnya menginginkan kita lebih baik daripada hari sebelumnya, hari sebelumnya sehingga tentu memberikan ujian-ujian kehidupan yang dengan desain ujian itu meningkatkan kualitas kehidupan kita lebih baik. Namun, dalam konteks menghadapi ujian itu, kita juga memiliki tantangan tersendiri karena harus mampu mengendalikan nafsu dan godaan-godaan eksternal, khususnya yang datang dari provokasi setan, sehingga menjadikan kita tidak serius dalam menjalani ujian, bahkan bergeser dari substansi yang sesungguhnya. Alih-alih kita menyelesaikan ujian itu dengan jiwa takwa, tapi terprovokasi sehingga dikuasai oleh nafsu dan juga terbawa oleh materi-materi yang ditampilkan oleh setan berupa khayalan, godaan sehingga terjebak dalam keburukan-keburukan. Saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, jauh-jauh hari sebelum orang tua kita diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Hawa alaihissalam diberikan kemudian pelajaran penting di tempat berlatih sementara, diperkenalkan dengan surga sementara itu, sehingga, dengan itu, semua anak cucu Adam, termasuk kita, bisa belajar bagaimana cara mengendalikan diri, mengatasi provokasi setan sekaligus bila sekiranya terjebak dalam godaan-godaan. Provokasi dimaksud bagaimana caranya kembali, seperti apa mendekat kepada Allah, memperbaiki jalan hidup. Itulah bagian dari ayat ke-37 di Surah Al-Baqarah, yang sebagiannya telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Untuk melengkapi pembahasan itu, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di bahasan yang sama di Quran Surah Kedua ayat 37 pada detil pembahasan yang akan kita rinci dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saya meminta kepada teman-teman semua yang pertama untuk fokus pada pembahasan, karena waktu kita sangat singkat di pertemuan kali ini hanya menuju Isya saja. Dan yang kedua, saya juga meminta pada teman-teman untuk menyiapkan Mushaf atau aplikasi terkait yang memudahkan kita mengakses ayat-ayat yang saya harapkan tidak hanya mengetahui, tapi ada interaksi kita dengan ayat dimaksud, terkhusus bila ayat-ayat itu terkait berkelindan dengan perbuatan perilaku kita yang memang harus kemudian menjadikan ayat tersebut sebagai bimbingan untuk memperbaiki diri. Teman-teman, langsung saja. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-37 seperti pernah kita bacakan di edisi sebelumnya kita lengkapi kembali untuk mendapatkan keberkahannya A'udzu billahi minasy rajim Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwat tawwabur Maka Adam alaihi salam mendapati dari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat bimbingan-bimbingan pedoman-pedoman bertobat untuk memperbaiki diri mengembalikan pada jalan kebaikan lalu Adam pun mengambil itu mengamalkannya dan Allah menerima taubatnya innahu huwa tawwabur rahim sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang selalu menerima usaha taubat dari hamba-hambanya dan mengiringi sifat penerimaan itu dengan kasih dan sayang yang teramat dalam. Baik di pertemuan yang lalu, kita telah banyak membahas secara detail tentang mukaddimah atau pembuka di makna ayat dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Adam alaihi sejak berlatih di surga dan juga memperkenalkan Adam alaihissalam dengan kondisi-kondisi yang berupa perintah dan larangan sebagai pembuka dalam menjalani misi awal saat diturunkan ke muka bumi. Lalu dihadapkan pula pada tantangan-tantangannya termasuk juga provokasi yang datang dari iblis yang menjelma dalam bentuk syaitan. Maka izin Allah yang diberikan kepada Adam alaihissalam untuk belajar di dalamnya sampai dipelesetkan oleh syaitan pada hakikatnya izin dimaksudkan ingin menunjukkan kepada anak cucu Adam yaitu kita semua dengan risalah-risalah para nabi yang puncaknya ditutup dengan pedoman yang dibawa oleh Nabi Mulia Nabi Muhammad SAW tentang bimbingan agar bila terjebak pada provokasi-provokasi syaitan itu menemukanlah kita jalan kembali untuk memperbaiki diri itulah hikmahnya maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kalimat-kalimat fatalaqqa adamu kalimat kalimatin bentuknya jamaah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Adam alaihissalam kalimat-kalimat jalan-jalan untuk bertobat, pedoman-pedoman untuk menata dan kembali kepada jalan kebaikan. Maka Adam kemudian, ini poinnya, bertalakli, ya, mengambil itu, mengamalkan itu. Ini yang di pertemuan lalu saya menggarisbawahi dengan kuat sebagai fitrah kemanusiaan yang berbeda dengan fitrah syaitan dan iblis. Setan iblis berbuat salah. Dia tahu Allah Maha Penerima Taubat, tapi dia tidak mengambil kesempatan rahman dan rahimnya Allah untuk bertobat. Manusia berbeda, manusia berpotensi berbuat salah, dan dalam salah itu, manusia dengan fitrah kemanusiaannya mengenal sifat kasih, rahman, dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mengambil peluang taubat itu untuk memperbaiki diri. Ini titik tekan perbedaan manusia dengan. Setan, jadi kalau ada manusia berbuat salah dalam tanda petik, boleh jadi terjadi yang demikian itu karena dia mengaktifkan potensi salahnya. Tapi saat yang bersamaan, ketika dia masih mengakui dirinya sebagai manusia, selalu ada potensi untuk kembali memperbaiki sehingga belajar dari kesalahan itu menjadi lebih baik. Nah, proses untuk kembali memperbaiki dan menjadi lebih baik belajar dari kesalahan tadi, itulah yang disebut dengan taubat prosesnya. Maka dari... Betil taubat ini yang paling menarik adalah kita akan temukan masih dalam kitab tafsir yang sama teman-teman sekalian di kitabnya al Imam Ibn Jarir al At atau dikenal dengan tafsir al ya Ini ada 20 jilid, saya bawa jilid yang pertama terkait dengan pembahasan Jami' al fi ya ayat Al-Quran Al-Karim atau Anta ayat Al-Quran Al-Karim keterangan yang nampak jelas kan? kemudian juga lugas riwayat-riwayatnya juga begitu kuat untuk menjelaskan makna-makna terdalam di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Di sini di halaman ke-320 ya kemudian di riwayat nomor 775. Ini yang saya janjikan di pertemuan lalu akan mengungkap satu rahasia besar. Bagaimana pengaruh tobat dan dialog yang terjadi antara Nabi Adam alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Adam alaihissalam mengambil kalimat taubat itu dan bertekad untuk memperbaiki diri. Ini yang mahal teman-teman sekalian. Dan di sini nanti kita akan temukan rahasia besar. Betapa Allah mencintai hambanya yang ingin bertobat setelah sadar dia berbuat maksiat. Ini poin besarnya. Ya, mari kita langsung saja. Qala Imam Ibnu Jadil At-Tabari, Imam Ibnu Jadil At-Tabari beliau mengatakan, dalam riwayat ini hadatsan bihi Abu Quraib telah mengatakan kepada kami menyampaikan kepada kami terkait riwayat dimaksud Abu Quraib. wa Ibn an Qais an Ibn Abi kemudian an Ibn Hal bin Amr an Sa'id Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu taala singkatnya riwayat ini didapatkan dari sahabat mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala dan saya telah menerangkan profil beliau dengan sangat detail sehingga kita langsung saja kepada riwayat yang beliau sampaikan Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa Adam min Rabbih kalimat, fataba alayh. Maka Ibnu Abbas menyampaikan riwayat, qala Adam mengonfirmasikan ketika mendapatkan ayat ini dari Allah. Nah, ini yang mahal, teman-teman. Jadi, ayat ini tidak berdiri sendiri. Ketika Adam alaihissalam menerima dari Allah Subhanahu wa taala pedoman, jalan-jalan zikir-zikir untuk bertobat, memperbaiki diri. Nah, di sini ada yang sangat menarik. Adam mengonfirmasikan kepada Allah dengan bertanya, menyampaikan, qala Eh Rob, alam nih Ya ada mengatakan ya Allah, bukankah engkau yang mencipta aku dengan tanganmu, dengan kuasamu? Kala bala, kan? Kemudian Allah menjawab ya. Kala Adam kemudian mengonfirmasi lagi bertanya lagi. Eh Rob, alam tanfakh min rohik. Ya Allah, bukankah rohku juga berasal darimu? Engkau yang meniupkannya sehingga aku menjadi hamba, kan? Yang berkehidupan. Qala Allah menjawab bala ya tentu saja Adam ya qala Adam kemudian berkata lagi eh rabb alam tuskinni jannatak ya Allah bukankah engkau yang menempatkan aku dalam surgamu kan kemudian qala Allah Subhanahu wa taala menjawab bala ya tentu saja ya qala kemudian Adam mengonfirmasi kembali bertanya lagi eh rabb ya Allah alam tasbiq rahmatuk ghadabak ya Allah bukankah rahmatmu senantiasa mendahului amarahmu Masya Allah Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja. Qala, maka disinilah Adam mulai menyampaikan substansi permohonannya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan satu rasa tertinggi yang menuntun kita bagaimana cara memohon kepada Allah. Baik, maka Adam kemudian menyampaikan. Ara'it in ana tubtu wa aslahtu. Araji'i anta ilal jannah. Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Allah, bagaimanakah putusanmu Ya kan, jika sungguh aku sekarang ingin memperbaiki diri bertobat <tuh> in ana jika aku benar-benar ingin bertobat memperbaiki diri kembali pada jalan kebaikan kemudian wa aslahtu lalu setelah aku bertobat itu aku menata sisa hidupku untuk memperbaiki diri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya kegiatan sebelumnya aktivitas dan perilaku sebelumnya arji' anta ila jannah, apakah engkau pun akan mengembalikan aku ke surga baik Qala Allah menjawab, "Na'am." Ya, ya, tentu saja," kata Allah. Lalu kemudian di sini qala fa qawluhu fatalaqa Adamu mirrabihi kalimat. Maka inilah esensi dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 di surah ke-2 Al-Baqarah. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu di riwayat ini? Nah, di riwayat ini ada dua poin yang sangat penting teman-teman sekalian yang penting sekali untuk kita garis bawahi dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertobat dan memperbaiki diri. Ya, yang pertama ada kesan yang tertangkap bahwa ketika Allah menurunkan ayat-ayat tobat bukan sekedar pedoman yang isi yang membimbing kita untuk menyesali kemudian memperbaiki dan menata kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di situ juga tertanam nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah yang menyertai taubat kita itu. Jadi bukan sekedar ya aku menyesal, ya Allah, aku menyesali perbuatan yang kurang baik, aku ingin memperbaiki diri, aku ingin menata lebih baik lagi. Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan, itu baik. Tapi lebih daripada itu, kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah, Kemudian tobat kita betul-betul diterima oleh Allah, yang dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri. Maka dalam memohon taubat itu sertakanlah permohonan rahmat Allah yang mengiringi taubat yang kita mohonkan kepadanya. Bisa dipahami ya? Oke? Ya rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah. Ini diantara isyarat kalimat-kalimat tadi. Ya sesungguhnya Adam tidak perlu mengkonfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaan ya Allah bukan engkau yang menciptakan aku ya Allah bukan engkau yang meniupkan rohmu juga kepada aku sehingga aku hidup saat ini bukan engkau yang menempatkan aku di surga gitu kan dan sebagainya nah kalimat-kalimat itu akan sering kita dapati begitu kita melihat ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang permohonan doa baik itu terkait dengan doa biasa apalagi terkait dengan permohonan taubat ya contoh misalnya kita ingin lekatkan pada permohonan yang biasa betapa Nabi Zakaria alaihi salam ketika memohon kepada Allah untuk dikaruniakan keturunan yang akan meneruskan legasi dan visi misi kemuliaan beliau sementara di sisi lain istrinya divoni secara medis ya secara klinis mohon maaf monofus dan mandul yang tak mungkin punya keturunan maka kondisi ini ditetapkan oleh Allah untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa hanya Allah yang mampu memberikan satu hal yang dianggap mustahil oleh hamba karena memang tidak ada batas dalam pemberian, tidak ada batas dalam kuasa ya yang dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Itulah bedanya Tuhan dengan makhluk, Khaliq dengan makhluk. Karena itu seringkali Allah memberikan tanda manusia berkata ini nggak mungkin, ini nggak bisa. Supaya fitrah kemanusiaan kita sebagai hamba itu lahir dan memohon kepada zat yang tidak punya batas dalam pemberian. Dalam bahasa Arab yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan wahab. Kalau ingin meminta dengan sopan, kita mintakan dengan kata hab. Maka direkam sempurna di Quran surah ketiga Ali Amran, di ayat 38 itu. Ketika Nabi Zakaria alaihi salam berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengatakan, perhatikan kalimatnya ketika Allah kisahkan ini. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab Maryam itu, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah. Apa permintaannya? Qala Rabbi habli duka berniatan tayyibah Nah ini poinnya yang terkait dengan nilai-nilai dan value dari apa yang tadi kita pelajari Innaka sami'ad du'a Ya kan? Perhatikan kalimatnya Qala Nabi Zakaria berkata Ya Allah Mohon anugerahkan kepada aku keturunan dari sisimu saja karena orang lain sudah memfonis aku nggak akan mungkin punya keturunan. Jadi dari sisi pendapat orang, sisi pendapat makhluk, ini nggak mungkin nih. Ya, Ya ketika mereka mengatakan nggak mungkin ini tanda dari Allah supaya anda hanya memohon kepada yang selalu memberikan kemungkinan, selalu memberikan harapan dan mengabulkan ketulusan dari apa yang kita mohonkan. Ya kan? Maka bagaimana cara memohonnya? Qala Rabbi habli ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Ya? Anugerahkan kepada aku dengan sifatmu yang mulia itu Mil ladungka dari sisimu saja. Dunia tanpa keturunan terbaik. Lalu ditutup dengan kalimat, innaka kasabi'ad doa, sungguh engkau yang Maha mendengar doa. Jadi kalimat terjemahan cuma segini, tapi kalau kita tarik ke dalam nuansa pemaknaan yang kita bahas tadi dan ambil sisi balaghahnya, kita akan temukan kalimat begini. Ya Allah, bukankah Engkau yang Maha mendengar segala doa? Bukankah Engkau yang mengabulkan segala doa? Kalau aku memohonkan kepada yang Maha mendengar dan pengabul semua doa belum terkabul juga, maka tunjukkan kepadaku dengan cara apa lagi aku mesti meminta. Ini poin yang ingin saya sampaikan. <laughs> maka ketika permohonan diiringi dengan kata-kata tadi yang menyentuh sifat rahmatnya Allah, Rahman dan Rahimnya, maka apa yang terjadi? Ayat 39 nya malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab anna Allah maka turun malaikat tak pakai jeda begitu selesai kata-kata itu diungkapkan turun malaikat mengatakan Zakaria alaihissalam kamu dapat kabar gembira akan punya keturunan bahkan langsung namanya dari Allah Yahya ya yang mengentaskan, langsung menjawab doanya, mengentaskan semua prediksi manusia. Yang kata manusia nggak mungkin terlahir hidup dari rahim seorang perempuan yang menopause dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil. Ya kan? Melampaui semua batas-batas itu. Jadi dan hidup dia. Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat, misalnya yang dimohonkan Nabi Isa AS untuk umatnya, ya ketika Allah menetapkan, ini hukum. Bagi yang melanggar, akan dihukum begini ya kemudian bagi yang tobat dia akan diberikan anugerah seperti ini seperti ini ya maka Nabi Isa alaihissalam terekam sempurna dalam Al-Quran menyampaikan ya Allah ya jika pun mereka ini berbuat salah maka mereka ini hamba mu ya fa innahum mereka hamba mu ya Allah tapi engkau jika mengampuni mereka gitu kan maka sungguh engkaulah pemilik rahmat yang sempurna engkaulah pemilik kasih dan sayang yang sempurna jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita, itu yang lebih cepat mengguncang aras dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu pada taubat kita yang menjadikan taubat itu semakin sungguh-sungguh ini kunci utama jadi kalau saya panjang lebar menyampaikan simpelnya begini, kalau taubat jangan nanggung, hidup Ya, kalau tobat jangan nanggung supaya tobatnya betul, tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan tobat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat tobat yang diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita. Ya kan? Ya Adi kan Allah yang menciptakan engkau. Allah memberikan jalan kepadamu. Allah memberikan nafas kepadamu. Allah memberikan waktu. saat kamu akan berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab. Kan? Lalu kita balikan, Ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan kehidupan kepada aku. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepada aku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang engkau maha tahu banyak berbuat maksiat. Tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon ya Allah bimbing hamba untuk bertobat memperbaiki diri sebelum berpulang kepadaMu. Nah kalimat-kalimat itu itu dalam. Itu poin yang pertama. Ya jadi singkatnya itu jika ingin bertobat jangan nanggung, serpakan rahmat Allah di dalamnya sehingga membuat kita lebih serius dan lebih kemudian e, merasa ya dalam jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua ada poin anugerah. Ya orang-orang yang tobatnya serius. Yang benar untuk memperbaiki diri bukan sekedar formalitas. Dia bertobatnya dengan istighfar, misalnya, walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat, dia memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dialog ini. Allah bukan hanya akan membimbing ia untuk memperbaiki dirinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, tobat itu hal yang pertama Allah berikan, itu bukan materi dunia dulu bukan kedudukannya langsung naik begitu tidak ya bukan materi bertambah langsung kaya bukan ilmu langsung banyak tidak yang diberikan ke lapangan dulu ketenangan kelapangan kedamaian dibersihkan yang kotor-kotornya baru datang melimpah ya baru datang melimpah anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah nah nanti kalau benar tobatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Ya, ini yang dimaksudkan kalimat di sini, ya, ana tubtu wa anta ila jannah ya, ya Allah jika memang aku betul-betul bertobat, betul-betul memperbaiki diri, menata jalan hidup, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya, nah ya tentu saja kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya. Ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahuluan sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silakan perhatikan. Bukankah di surga saat Adam belum turun ke bumi hanya untuk berlatih materi sebelum turun ya apa yang harus kerjakan harus tinggalkan bukankah di dalamnya ada ujian ya kan silahkan makan minum tapi jangan dekati yang ini jauhi ini lakukan ini itu ya kan perintah dan larangan tapi surga yang akan ditempati saat kita kembali kepada Allah Bagaimana wujudnya? Bagaimana sifatnya? Allahu Akbar na'im na Semuanya kenikmatan Gak ada larangan lagi, gak ada perintah lagi Semua tinggal nikmat saja Berbeda dengan sifat yang pertama. Ya, artinya apa? Di sini diberikan kesan kepada kita orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat ia larut dalam maksiat. Anda punya harta, ya dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu dan sebagainya. Lalu sadar, ya dari judi dan macam-macam sadar tuh. Lalu ditobati tuh. Begitu tobatnya benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak mudah karena harus melepaskan kebiasaan melepaskan gaya. Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan? F berbanding lurus dengan P kan? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Artinya semakin gaya banyak gaya semakin tertekan kan? Ya. Nah, ketika itu dilepaskan, tekanan kan tinggi juga. Ya, tapi apa yang terjadi? Balasannya ketenangan setelah itu. Kedamaian. Setelah tenang, damai dibalik sama Allah tuh. Dibalik, diperbaiki hidupnya. Lebih enak lagi. Lebih menikmati kehidupan. Lebih berkah. Lebih tenang. Gak dikejar apa-apa. Yang paling menarik, pulangnya pun disambut. Allah perintahkan pada malaikat sambut dia. Dari mulai sakaratul mautnya. Langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. he jiwa yang tenang. Irji'i'la rabbi kira biatam mardiya. Cepat balik kepada Rabbimu. Ya kan? Kembali kepada Tuhanmu. Dengan keadaan yang yaman. Aku rida dengan amalmu. Engkau pun rida dengan pemberianku. Kemudian apa? Fadkholi fi'ibadi. Fadkholi jannati. Masuk dalam golongan hamba. Aku, aku siapkan surga untukmu. Nah, surga yang diinformasikan dalam sakaratul mautnya, aku siapkan surga untukmu. Itu lebih indah, lebih baik dari semua kemewahan yang pernah ia rasakan di dunia, dan itu nggak ada bandingannya, walaupun setetes, walau setetes. Ya, itu poinnya. Jadi e, bertobat itu mesti punya motivasi. Ya, jadi kalau nggak ada motivasi, sulit kita melakukan itu. Motivasi terbaiknya adalah nih, mau sampai kapan larut dalam maksiat? Bagaimana kalau sedang bermaksiat itu wafat? Ketika sudah menyadari itu, cepat perbaiki, cepat bertobat. Begitu tobat itu dilakukan dengan benar, janji Allah turun. Ya, selain dibimbing, diberikan ketenangan, kedamaian, dibalikin lagi, lebih nikmat dari sebelumnya. Kalau dibimbing mendapatkan sesuai dengan bekalnya. Kalau ilmu dikuatkan dia, supaya cari surga dengan ilmunya. Kalau kedudukan diatur, supaya tidak mendapatkan kedudukan dengan nyogok, dengan korupsi, kan? dan macam-macam. Naik itu. Sesuai dengan maslahat dia. Dan kalaupun dapat harta dengan cara yang benar, nggak usah nipu, ya nggak usah korupsi, nggak usah macam-macam gitu, dapat dia ditempatkan sampai dia jaga sampai wafat aja. Begitu meninggal, dapat yang terbaik, lebih indah dari suasana yang dia dapatkan sebelumnya. Itu spiritnya, ya. Itu yang tadi saya katakan menjadikan Allah sangat mencintai orang yang selalu berusaha menata dirinya lebih baik bertobat terus, bertobat terus, tobat lisan, tobat pandangan, tobat pendengaran, sampai tobat kaki, sampai dia merasakan perubahan dari semua organ tubuhnya, tobat mata, dia berlatih. Jangan dikira kalau tobat itu fungsi mata itu akan selesai dengan memandang saja tidak. Tantangannya ada. Nah nanti keberhasilan tobatnya itu diukur dengan ketika memandang yang tidak diinginkan oleh imannya, dia bisa elakkan pandangan. Itulah kodul basar. Ya, telinga juga begitu. Kalau sudah nanti cukup bagus, terlatih dengan tobatnya, dia akan hanya gunakan refleks pendengaran untuk yang baik saja. Sampai ke ujung kaki. Demikian. Nah, itu kalau sudah ada ciri seperti itu, sikapnya berubah, ini tanda pertama bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada uslah. Ya, itu ada uslah. Nah, kalimat Adam ini in ana tubtu wa itu direkam sempurna dalam Al-Qur'an dan seringkali mengiringi kata-kata tobat. Ya, seringkali mengiringi kata-kata taubat. Jadi kalau kita kembali ke Al-A'raf ayat 23 di pertemuan yang lalu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. kan uh, wa rahmat tadi sudah kita bahas. Nah, ketika seseorang berbuat zalim, Rabbana zalamna anfusana. Kita akan temukan beberapa kalimat taubat dalam Al-Qur'an itu selalu dilekatkan pada kezaliman, menempatkan sesuatu pada yang salah. Lisan harusnya berkata baik, berkata yang kotor, itu zalim, ya kan? Harta harus yang dicari dengan yang benar, dicari dengan korupsi, dengan mencuri itu zalim, ya kan? Dengan menipu itu zalim. Demikian aspek lainnya. Begitu kita sadar salah itu dan ingin diperbaiki, itu selalu disusulkan dengan kata taubat dan islah. Kembali memperbaiki. Cek Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 39 misalnya. Ya coba di mushaf halaman 114 ya paling kiri agak ke atas ke atas ya. Kiri agak ke atas atau ke tengah lah ya. 114 ini ya. Nah ini. Ya, kita ke atas. Coba lihat ya. Ini ini menarik sekali. Saya taaba tuh. Siapa yang mau tobat setelah dia berbuat suatu yang zalim. Min ba'di setelah kezaliman, kesalahan, kemaksiatan yang dia kerjakan. Ya, nipu orang kan atau berkata yang kotor, menghina orang. Dia pengen tobat tuh. Min ba'di wa aslah. Tuh. Jadi bukan sekedar saya tobat, saya menyesal, enggak sampai situ dan dia ikutkan dengan kesungguhan untuk memperbaiki. Nah, kemampuan orang untuk merubah diri itu sulit dilakukan kalau dia tidak menyertakan rahmat Allah di dalamnya. Itu yang dimaksudkan, sertakan permohonan rahmat Allah. Ya Allah, saya pengen tobat. Bukankah engkau yang menciptakan aku? Aku hambamu, ya Allah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Jangan biarkan aku larut dalam kemaksiatan. Jangan biarkan aku wafat dalam maksiat. Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Aku hambamu. Ya. wa ana abduk. Ya kan? Engkau yang menciptakan aku, aku yang menghamba kepadamu ya Allah. Nah kalimat itu itu yang kemudian menggetarkan aras, menurunkan rahmat Allah kepada kita. Dan itu nanti yang menjadikan Sayyidul Istighfar di Al-Bukhari itu. Ya, yeah. Sayyidul Istighfar, puncak istighfar tertinggi itu. Ada kalimat di dalamnya, ya. Yeah. Khalaqtani Ta'niwa, ada abduk, ya Allah. Engkau yang menciptakan aku, engkau Rabbku, engkau yang merawatku, engkau yang menurunkan rahmatmu kepada aku, ya Allah. Dan hayat saya hambamu. Ya kalau kepada Tuhan yang aku tuhankan, yang aku agungkan, yang merawat aku, belum mendapatkan permohonan kasih untuk aku bertobat kepada siapa lagi mesti mohon. Itu rahmat namanya. Jadi kalau sudah keluar kalimat itu rahmat ke dalam. Nanti dibantulah, dibimbinglah dengan rahmat itu islah, waslah. Apa jawaban Allah? Fa innallaha yatubu innallaha rahim. Kalau ada orang yang tobatnya begitu, itu langsung diterima tobatnya oleh Allah, lalu dibimbing dengan rahmat Allah, bukan sekedar mengampuni dirinya tapi dijaga untuk tidak berbuat kesalahan serupa dan diarahkan kepada jalan yang lebih baik. Itu teman-teman sekalian. Ya, jadi dua poin ini penting saya ingin tekankan bahwa yang pertama, tobat itu kita ketahui mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi membangun kesungguhan itu diajarkanlah caranya di sini. Sertakanlah rahmat Allah. Bayangkan kemudian dalam kita bertobat itu, kita juga bertarung dengan cepatnya ajal yang mungkin menjemput. Dan dalam sisi itu, kita hadirkan motivasi bahwa pasti kalau Allah menerima tobat kita, kita bertekad dengan baik, akan diberikan lembaran hidup yang lebih mulia, lebih nikmat dibandingkan dengan sebelumnya. Sekalipun itu butuh perjuangan. Ya, sekalipun itu butuh untuk mengentaskan. Kadang-kadang tekanan-tekanan yang hadir. Itu tidak mudah. Tapi kalau kita bisa lewati itu sekiranya dengan tekad kita, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang membimbing kita, maka insya Allah rasa-rasa itu pasti kita akan dapati. Dan ini sudah banyak contohnya kok. Baik di era Nabi sampai di era kini. Silahkan anda lihat teman-teman yang bahkan sekarang bisa dilihat punya acara di Youtube, bisa podcast, bisa macam-macam. Bukankah di antara mereka ada figur-figur yang bahkan mendeklarasikan mereka bertobat, mereka memperbaiki diri. Ya kan? Ada yang alumni perjudian, ada yang alumni pembegalan, ada yang alumni macam-macam lah. Tapi ketika mereka memilih untuk mendekat kepada Allah, itu sempurna rahmat Allah. Bahkan orang sudah nggak kenal keburukannya lagi. Yang kenal adalah hikmahnya. Ini hebatnya. Jadi orang ini ketika disebutkan, ya orang tahu bahwa latar belakangnya begini, tapi orang tak punya kesanggupan untuk mencela dia dengan keburukan masa lalunya. Yang ada di bimbing lisannya untuk menampilkan hikmah kebaikan yang mentransformasikan orang ini jadi pribadi yang lebih baik. Jadi ketika bicara masa lalunya itu, itu hanya untuk jembatan menjadi jembatan informasi supaya bagaimana membimbing kita caranya bertobat menjadi lebih baik. Itu yang dahsyat. Dan itu kalau bukan rahmat Allah nggak mungkin tuh, nggak mungkin. Ya, dia yang dikenal tuh si baik, baik ini, baik itu, motivator ini, motivator itu. Dalam konteks kebaikan, tinggal bagaimana dia mengupdate diri. Apakah pengen jadi ustadz, pengen jadi pengusaha, pengen jadi ilmuwan, pengen jadi pejabat. Yang pasti, transformasi perubahannya akan dikenang dan menginspirasi orang-orang untuk menjadi lebih baik. Ya, itu poin pertama. Poin keduanya, jangan pernah putus harapan bertobat. Karena nggak ada manusia sempurna. Tidak ada manusia suci. Jangan pernah engkau menilai dirimu suci, kata Al-Quran. Allah, Allah langsung menyampaikan. Gak ada orang yang gak pernah salah. Karena itu Allah melarang kita berputus asa dari dosa sebesar apapun. Ya, Ada di antara misalnya orang yang pernah melakukan perbuatan dosa besar. Apakah membunuh, apakah berzina, ya, apakah berbuat riba dan sebagainya. Jangan pernah menyimpulkan bahwa wah ini dosa saya terlalu besar. Gak mungkin diampuni. Ingat itu ya. Ketika kata-kata itu hadir. Ingat pertemuan sebelumnya? Anda sedang diprovokasi oleh setan. Karena hanya setan yang punya kesimpulan seperti itu. Fitrah setan itu menjadikan ia terkuasai dengan kesimpulan bahwa ia nggak mungkin kembali jadi baik. Udahlah. kan? Terlanjur kemudian dikutuk, terlanjur begini, pertahankan kesombongan. Manusia tidak. Ya, langsung turun Quran surah 39 di ayat 53. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taknatu mirahmatillah. Kaedah pertama. Ya Muhammad SAW sampaikan pada semua hamba-hambaku, Duhai hambaku, ya yang merasa pernah berbuat kesalahan, yang begitu berlebih, israf itu yang tak terlukiskan kadang-kadang berlebihan. Ya orang ini bunuh orang pun karena salah, yang ini memang pembunuh, pernah bunuh ini itu dan puas melakukan kegiatan-kegiatan maksiat, yang ini mabuk, yang ini zina, tertiba kemudian selalu ada kesentuhan, hidayah Allah itu itu akan selalu berlaku sebelum nyawa sampai ke kerongkongan fitrahnya akan sampai. Nah, begitu itu sampai menghunjam pada jiwa, selalu ada kesan, apakah ada kesempatan saya berubah? Nah, di titik itu disambut langsung oleh firman Allah. Ya, la min rahmatillah. Ya Muhammad, sampai saking tingginya kalimat taubat, Rasul terbaik yang diminta menyampaikan. Ya Muhammad SAW, ya kan? sampaikan kepada umatmu. Sampaikan pada hambaku. Jangan pernah putus asa dari rahmatku. Ini poinnya jika anda mampu mengambil rahmat itu inna Allah ah, aku akan ampuni semua dosa yang pernah dia kerjakan sepanjang dia mau bertobat dan menjadikan tobat itu serius dengan memohon rahmat untuknya itu yang tadi mahal kita bahas nah kalau sudah paham itu tinggal kita nentilkan bagaimana caranya disinilah kemudian turun dikir-dikir utama ya misal saya ingin turunkan beberapa hal untuk jadi contoh buat kita semua misalnya Ya, kita ambil di antara sekian dosa yang pernah kemarin saya juga singgung sekilas tentang dosa pembunuhan misalnya. Bagaimana seorang yang e, telah melakukan misalnya pembunuhan ya itu termasuk dosa besar sama oleh di antara tujuh dosa besar selain syirik kemudian zina dan sebagainya di situ ada ada pembunuhan. Ya, tapi apakah Allah akan biarkan ya dengan keadaan yang terancam dalam hidup? Ya, misal ancaman pertama itu ditandai dengan kegelisahan. Jangan dikira orang yang pernah membunuh itu tidak gelisah, gelisah ya terbawa bayang-bayang dan sebagainya nggak enak nyaman kemudian nggak enak tidur itu terbawa itu ya karena itu tidak sedikit juga orang-orang yang terlibat dalam satu keadaan tertentu itu ya seperti itu coba lihat tuh yang terjadi di Irak itu jangan dikira ya militer-militer yang melakukan misalnya tindakan-tindakan itu lepas begitu saja anda bisa lihat ada yang stres ada yang nembak temannya ada yang sampai sekarang juga nggak sehat dan sebagainya kan ya perlu kemudian pembiasaan lagi ya perlu terapi macam-macam itu terbawa ya kalau dilakukan itu dengan cara yang tidak legal tidak benar ya ya dalam kondisi-kondisi yang nggak dibenarkan secara syariat karena ada fitrah di situ ya Allah yang ciptakan hanya Allah yang berhak untuk menentukan ya kapan dia kembali sesuai dengan ajalnya bagaimana caranya ini yang dibenarkan ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Bagaimana kebolehan itu kemudian dijamin benar oleh Allah? Apa hukumnya? Apa turunannya? Ada kualifikasinya. Ketika tidak benar dilakukan, itu jadi persoalan. Ya, makanya hati-hati saja saya katakan. Kalau ada aliran-aliran yang tidak benar, kan mengajak bahkan sampai mengakhiri nyawa orang dengan cara apapun. Dengan cara apapun mesti hati-hati. Ancamannya besar sekali. Pasalnya itu sangat kuat, ancamannya lima ya neraka jahanam kekal di dalamnya dilaknat oleh Allah dimurkai Allah dijanjikan siksa yang berlipat wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'annahu wa la'anahu wa 'inda lahu 'adzaban lima ini enggak mudah ya kan maka bagaimana kemudian itu bisa ditarik untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga disesali ini dialihkan pada yang lebih baik ya kan seperti orang-orang dulu pernah melakukan itu Zaman jahiliyah berubah, hilang semuanya. Traumanya hilang, segalanya hilang, jadi lebih baik ke depannya. Dan lebih cerah aktivitasnya. Allah berikan kedamaian, ketentraman, hilang itu isinya tobat luar biasa. Diturunkanlah Quran, Surah Al-Qasas, Surah ke-28, misalnya, di ayat yang ke-16. Ya, coba buka ya. Quran, Surah ke-28, Al-Qasas. Nah, ini Al-Qasas, di ayat yang ke-16. Nah, ini ya, sebelah kanan, teman-teman, halaman 387, ya, di paling kanan nih. Ya ini kisah pelajaran yang sanadnya nanti tersampai ke Nabi Musa as. Ketika ada kejadian yang pernah saya sampaikan dulu, ya Nabi Musa ha, sedianya ya melerai dua orang yang sedang berselisih, yang satu dari kaumnya, yang satu dari kabilah atau suku lain. Tapi ternyata yang ngeyel dari sukunya tuh, seringkali begitu tuh. Ya kalau ada yang di, di, dipisahkan tuh baik, kadang-kadang ya ada self corruption di sini ya ada ya, keinginan halus ya untuk selalu dibela walaupun salah ya, kamu kan tetangga saya kamu kan dari kampung saya masa nggak bela saya ya, kan padahal dalam posisi salah harus dijelaskan dengan cara yang benar nah Nabi Musa itu pada saat itu jengkel ya, kan? sudah diterangkan sudah dipisahkan yang ini malah ngejel maka diingatkan oleh beliau ditampar cuma kekuatannya kan luar biasa begitu ditampar ternyata meninggal ya nah hikmahnya adalah diizinkannya Nabi Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan demikian hikmahnya apa salah satunya mengajarkan zikir tentang taubat ketika terjadi peristiwa pembunuhan. Ini poinnya, ini poinnya. Nabi Musa menegakkan kebenaran secara fikir dia benar. Ya nggak bisa disoal di situ. Secara fikir dia dia benar, ya. Tapi izin Allah itu terjadi untuk menurunkan sebuah kalimat yang nanti dirakam sempurna disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah tadi. Lalu diisikanlah dengan fikir ya di lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang langsung dengan lafaznya dengan maknanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa punya ayatnya? A'udzubillahi nice minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qala rabbi inni zalamtu nafsi Ini poinnya singkat kok teman-teman. Ya, rabbi inni zalamtu nafsi Ya Allah, aku tuh salah. Aku telah menzalimi diriku. Rabbi inni zalamtu nafsi ini dalam sekali nih ya Allah. Aku mendolimi diriku, kan? Ya, di situ nafas itu kan jiwa. Ya, jadi Quran tuh meng mengilustrasikan begini. Ketika anda mencoba, kan? Atau orang lainlah, jangan anda atau saya. Ketika ada orang yang mencoba untuk menghilangkan nyawa orang lain, sejatinya dia sedang melukai nyawanya sendiri. Jadi nyawa itu mahal, makanya nyawa itu terjaga. Jadi hak yang paling dasar, yang paling pokok, gak boleh sembarangan. Ya kan? makanya sama manusia pun bikin aturan-aturan untuk menjaga nyawa dan pertama dari lima pokok turunnya syariat itu hiflunafsi yang pertama menjaga jiwa ya menjaga jiwa kenapa turun aturan anda nggak boleh mabuk-mabukan nggak boleh melakukan ini dilarang membunuh dilarang melukai dilarang kemudian ya mohon maaf sekali ya mengonsumsi makanan atau minuman begini supaya nggak berbuat rusak nggak merusak ah kau bahkan menghancurkan kepada jiwa ya atau membunuh pada diri sendiri itu poinnya Dan makanya dilarang ini dilarang itu turun yang haram-haram itu sejatinya bukan ingin membatasi tapi poinnya adalah untuk menjaga kehormatan supaya tidak terlukai ya yeah. bisa spirit hukum kisos nih kisos itu kalau diturunkan spiritnya dalam Quran itu bukan untuk membunuh bukan untuk menghilangkan nyawa ya yeah. walakum fil kisos ya ulil albab Hei, kalau engkau berpikir secara substansial, ancaman kisos itu sesungguhnya untuk menjaga kehidupan, bukan menginginkan orang mati, orang wafat. Ya, karena ketika seseorang secara psikologi itu tahu bahwa hukuman ketika seorang membunuh akan terbunuh lagi, ya, maka dia akan menjaga diri. Janganlah. Kecuali yang memang orang-orang ingin mati, gitu kan? Ya, atau orang-orang yang sudah tidak sehat akal dan jiwanya. Ya kan problem tersendiri. Ya, karena itu itu sudah jadi fitrah manusia. Silakan cek di pasal-pasal hukum positif. Semakin tinggi damage-nya, ya, semakin tinggi dampak keburukannya, semakin kuat pasalnya. Ya. Jadi kita ada pasal untuk ancaman hukuman mati, seumur hidup, ya, hukuman 20 tahun penjara, macam-macam. Coba lihat, ya perbuatan apa yang terancam dengan itu? Perbuatan yang dampaknya itu begitu buruk. Menghilangkan nyawa, merusak ini, merusak itu. ya Diancam dari awal supaya dia menghindari itu. Itu poinnya. Ya, jadi kalau kita kembalikan ke sini, Rabbi ini dalam tuh nafsi ini dalam sekali kalimatnya di Quran itu semua diksinya dalam sekali. Ya, jadi orang-orang yang sengaja melakukan pembunuhan, Ya bukan dalam konteks tugas yang dibenarkan secara aturan-aturan, dengan -aturan, bukan? bukan dalam konteks kegiatan yang memang di situ mendapatkan turunan-turunan kualifikasi yang dibenarkan secara hukum, syariat juga membenarkan itu, itu pasti akan ada gejolak kepada jiwa, trauma, terbayang karena nyawa dengan nyawa itu kondisi itu. Ya, tapi ketika sadar itu salah. Bagaimana menghilangkan sifat itu, traumatiknya, bayangan-bayangan yang muncul dan sebagainya. Ini kalimatnya. Rabbi tu nafsi. ya Allah, aku akui, aku telah berbuat salah yang dalam, ya melukai jiwaku sendiri. Ya. Kemudian yang paling menarik ini kalimatnya nih, fagfirli. Namun aku begitu yakin ya Allah, rahmatmu, ya Allah ampunanmu yang bisa merubah aku lebih baik, menghilangkan kebiasaan yang kurang baik, menghilangkan perilaku yang tidak baikku. Fakfirli itu kan memohon magfirah ya ghafara itu bukan sekedar menggugurkan dosanya tapi menghapuskan jejak-jejak salahnya ya jadi kalau misalnya begini uh, saya tulis ya ini saya baru megang spidol nih teman-teman saya tuliskan misalnya begini ya ini ada kata saya buat salah baik ya lalu saya coret misalnya begini nah kita ilustrasikan ini sebuah kesalahan Lalu kita mohon kepada Allah ampunan. Yang kita kenal dengan maghfirah. Maghfirah. Ini kan? Ini ya. Asalnya dari kata ghafara. Ini asal katanya. Ghafara. Nah, ghafara ini ini kata kerjanya, verbnya. Ini, kan? ini sifat atau keadaan, anugerah pemberiannya. Ketika diberikan itu bukan cuma mencoret yang salahnya sehingga tidak menjadi dosa kembali tapi sekaligus menghapuskannya sehingga menghilangkan nodanya jadi bukan sekedar menghapuskan menggugurkan dosanya tapi juga menghapuskan nodanya hilang jadi putih bersih lagi gambarannya gini ya nah kalau kita ingin minta anugerah seperti itu maka rubah ini ke bentuk permohonan ya jadi dari rendah kepada tinggi dari makhluk kepada khalik dari kata ghafara kita minta jadi ilfir, ya kan kalau diarahkan kepada Allah ini permohonan ighfir kalau dikhususkan untuk pribadi kita ya tambahkan lam di sini tambahkan ya ighfir kembalikan ke Quran surah 28 ayat 16 ya qala rabbi inni zalamtu nafsi ditambahkan fa untuk menunjukkan sesuatu yang cepat saya nggak pengen ditunda ya Allah Ya, makanya kalau tobat jangan tunda-tunda. Ya Allah mohon ya Allah dengan cepat ampuni saya. Saya menyadari saya salah. Ya Allah saya menyadari ada sesuatu yang besar yang saya lakukan, ya kan? Dan itu keliru. Saya sadar ya Allah. Tapi saya pun punya keyakinan bahwa ampunanMu itu begitu luas, rahmatMu pasti mendahului murka dan amarahMu. Maka saya memohon ya Allah dengan keagungan ZatMu. Engkau yang menciptakan aku, aku hambamu ya Allah. Jangan tinggalkan aku sendiri. Mohon ampuni aku begitu dapat dengan baik dan disertakan rahmat Allah dengan cara yang tadi faghfaralah maka Allah langsung yang jawab ini bukan kalimat adi ya langsung Allah yang jawab faghfaralah langsung turun jawabannya Allah ampuni dan pakai fa juga ya pakai fa faghfaralah dan Allah cepat akan kabulkan itu untuk mengampuni dosa-dosanya dan menghilangkan jejaknya nah jadi kalau ada dosa pada pembunuhan misalnya ya, bagi ada orang yang pernah membunuh dan sebagainya lalu dia bertobat lalu dia gunakan kalimat ini dan bukan sekali dua kali baca ya ya artinya sertakan terus dalam sujudnya zikir setelah sholat sampai dia merasakan itu ada dalam jiwanya ya makanya para ulama kadang begini kalau melihat orang datang terus ngelihat gitu keadaannya ya ya syekh saya ajarkan aku zikir gini ya udah ya tahu nih kesalahannya ini. Kamu baca ini sekian kali. Nah, sekian kali itu, itu bukan jumlah mutlak. Ya Nah, itu ulama itu tahu. Itu kan seperti seperti dokter. Kalau dokter fisik itu kita datang ke klinik diobatin, ya karena tahu diagnosanya ini, gejalanya ini, kemudian lalu diberikan obat. E, tiga kali sehari ya, ini sekian ya, sampai durasi sekian hari. Nah, yang tahu obat ruh itu siapa? Obat roh itu yang tahu Allah karena semua kaitan dengan roh kembali kepada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Wa ya yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma minal ilmi illa Semua urusan roh kembali kepada otoritas Allah. Kata Allah, kamu gak diberi ilmu kecil sedikit. Nah, yang diberi sedikit itu lewat siapa? Lewat Rasulullah SAW. Lewat para Rasulnya. Puncaknya Rasulullah SAW. Maka diberikan pengetahuan pada Rasulullah. Nih kalau ada yang mengganggu rohnya, kalau ada persoalan ini, merasa kepada jiwa, ada ingin penyesalan, gini cara kembalinya. Ini obatnya. Nabi mengajarkan pada umatnya yang bisa menangkap dan meneruskan legasi itu adalah para ulama. Hadisnya jelas, wa innal ulama Para ulama itu penerus risalah para nabi. Maka kita belajar dari para ulama, datang ke ulama, Ulama kita yang tahu, yang paham, yang paham ilmu, mengerti, mendiagnosis. Oh ini gejalanya ini, diagnosanya seperti ini. Maka kamu sekian kali. Kadang-kadang beda. Zikir yang sama simpulan seratus, 100, yang ini 200. Ya, tidak menjadi mutlak. Jangan berarti simpulkan 100 kali, 200 kali bukan. 100, 200, 33, 40. Itu bilangan yang melatih lisan kita. Supaya ketika mengikrarkan itu, sampailah kalimat itu terhembus, terhempas kepada jiwa yang paling dalam. Di titik itu kadang-kadang beda setiap orang. Ya. Maka poinnya adalah berlatih dengan kalimat ini sampai kalimat itu meresap kepada jiwa. Kalau ingin dipercepat, rahmat tadi turunkan dengan kalimat tadi sampai ketika merasakan ada sentuhan ke jiwa keluar air mata. Itu kalau sudah nyampe ke situ ada ketenangan. Nah, di titik tenang itulah tanda fa'ala Allah menerima tobat Anda. Itu puncaknya. Kalau sudah mendapatkan rasa itu, wa'slah, perbaiki. Ya ya ada hadir permintaan maaf ya, tobat dulu sama Allah perbaiki ya setelah itu ya kalau ada persidangan terjadi gini minta maaf kalau nggak ada kaitan sama sekali nggak paham nggak tahu siapa ini itnya kembalikan kepada Allah minta ampun setelah ada ketenangan tenang nyaman kalau sudah di posisi itu nanti akan terdorong untuk mendekat kepada Allah awalnya lewat amalan ritual sholatnya meningkat pengen banyak sodakal pengen banyak perhatian pada anak yatim itu pasti terjadi itu pasti itu nah kalau sudah di level itu jangan dengarkan provokasi setan ingat itu baik-baik ya ingat baik-baik jangan dengarkan provokasi setan karena seringkali datang lagi tuh provokasinya begini begini tidak tinggalkan itu setelah anda paham itu baik ya tinggal menata hidup lebih baik waslah Wa perbaiki lagi perbaiki lagi dan seterusnya kalau itu sudah didapatkan indahu wal rahim tanamkan pada dirimu kata Allah aku sungguh maha pengampun dari semua dosa, penyayang dari semua yang ada. Justru itulah yang akan merubah kita menjadi pribadi yang semakin dicintai oleh Allah. Inna yuhibbut tawabin. Quran surah ke-2 ayat 222. Allah mencintai orang yang terus taubat. Ya. Jadi saya ingin sampaikan kepada kita semua, diri saya pribadi dan kita semua, betapa detail dalam Al-Quran itu. Nanti ada dosa yang terkait dengan zina, zikirnya apa, ya ada terkait dengan dosa yang mendatangkan penyakit. Nanti dzikirnya apa? Ada. Ya, ada dosa yang terkait dengan misalnya ya mohon maaf ya mengkhianati risalah atau pesan, ya kan? Atau melenceng dari tugas sehingga terjadilah musibah-musibah. Harusnya begini kok menyeleweng dari tugas muncullah musibah. Memperbaikinya gimana? Ada dzikirnya itu. Ya. Nah, karena itu eh, saya juga ingin berterima kasih ya melalui Uh, malam ini tausiah kita acara Al Qur'an Sunnah Solution kepada teman-teman kita yang bertugas di lapas-lapas masya Allah ya saya mendoakan teman-teman menjadi hamba-hamba Allah terpilih yang terbaik luar biasa ya uh, semoga kalimat saya ini juga sampai ke teman-teman di lapas untuk menjadi bagian dari motivasi Allah memilih anda bukan hamba yang lain ya untuk menjaga siapa menjaga orang-orang yang ingin kembali menjadi lebih baik. Ya, pada hakikatnya teman-teman yang ada di lapas ingin saya sampaikan, saya mencintai Anda semua karena Allah. Tidak ada manusia sempurna. Tapi manusia terbaik adalah manusia yang menyadari saat dia salah. Itu adalah jalan dia menuju saleh. Maka Allah sayang. Ya, bukan Anda bukan diisolasi, bukan dipisahkan, tapi didekatkan dengan Allah di tempat yang tidak menjadikan Anda sibuk berbuat maksiat lagi. Anda hadir di dalam walaupun itu tempatnya disebut dengan lapas, tapi di situ ada masjidnya ada tempat ibadahnya, kadang ada ustadz membimbing dan sebagainya. Kalau Allah sudah tempatkan anda di tempat yang khusus supaya dekat dengannya, masjidnya ada, ustadznya ada, pembimbingnya ada, tiap hari yang anda bisa lakukan hanya bisa luas mendekat kepada Allah. Belum juga cukup anda untuk bertobat. Dengan cara apa lagi Allah berikan fasilitas pada anda untuk tobat? Karena itu sekali lagi terima kasih teman-teman yang dititipi amanah untuk berjaga di lapas, ada amal soleh di dalamnya, ya ada nilai-nilai kebaikan, semoga anda diikhlaskan. Jangan jadi fasilitas keburukan lagi, sehingga menjadikan orang salah semakin banyak salah. Ingat, amal anda banyak, pahala anda banyak, jangan sampai menjadi di situ, mohon maaf, justru pelaku dan fasilitator keburukan. Jadi sekali lagi, jangan sampai keberadaan anda di situ justru menjadi fasilitator dari hal-hal yang lebih buruk lagi. ya selalu mendekat dan mudah-mudahan Allah muliakan pada kita semua dan ada satu kesimpulan yang hebat semua jenis zikir yang sifatnya detil ya yang saya katakan detil itu kan maksiat di setiap era nabi-nabi itu berbeda-beda zaman nabi Lut beda dengan nabi Nuh beda dengan nabi Ibrahim itu ada zikirnya itu bisa dikumpulkan keseluruhannya lewat satu kalimat yang diajarkan Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi kalau sedang bingung, zikirnya apa nih? Saya pernah berbuat ini, saya pernah begini, saya ingin temukan zikirnya. Bingung, nggak tahu spesifikasinya ada satu kalimat yang ini kalau dibacakan ya bukan sekedar mengampuni dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan diampuni oleh Allah tapi juga mempercepat rahmat Allah diberikan kepadanya mengantarkan ia pada khusnul khatimah dan menempatkan dia pada surga terindah ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala karena zikir yang ia bacakan tadi dan konsistensi yang untuk berubah nah bagaimana kalimat zikirnya itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya <laughs> Mohon izin, teman-teman sekalian. Waktu kita singkat ini, sudah mau masuk ke Isya karena ada kegiatan yang saya harus uh, kerjakan ke luar kota. Edisi kita sampai uh, menjelang Isya ini, semoga Allah muliakan kita semua. Insya Allah, bertemu di lain kesempatan, lain waktu.